Lahan bertugas pengamanan pemilu, anggota polisi di Kupang, Nusa Tenggara Timur justru tertabrak saat menuju rumah. Sebelum pulang, dirinya meminta izin ke rekannya karena alasan sakit. Aibda Steph Pekuali, Kapaspol Tua Pukan Polres Kupang, tewas tertabrak mobil usai mengamankan tempat pemungutan suara atau TPS. Aibda Steph Kuali saat pemilu ditugaskan mengawal kotak suara di Panitia Pemilihan Kecamatan di kantor Kupang Timur. Korban yang merasa sakit di tempat tugas meminta izin kepada rekannya untuk pulang. Namun naas, dalam perjalanan menuju rumah, korban yang mengendarai motor tertabrak mobil pick-up dan meninggal di tempat kejadian perkara. Istri korban memiliki firasat buruk saat suaminya bertugas mengawal kotak suara. Kecelakaan terjadi kemarin sore di Jalan Timur Raya kilometer 20, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Membuat air panas, menunggu beliau pulang untuk kita ke gereja. Tapi tiba-tiba ada tetangga yang gedor pintu, memberi informasi. Mereka datang hanya menunjukkan foto yang ada di Victor Lerik, dan di foto itu sudah menulis telah meninggal. Sama saja meninggal. Jadi kita tidak bisa.